Hai, apa kabar semua? Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Petang ini saya nak masak daging babi, tapi bukan biasa-biasa. Apa yang biasa tu? Sebab saya biasa menggunakan api kayu, gas. Tapi kali ini saya nak masak daging babi crispy menggunakan oven. Macam anda di rumah sana, macam duduk-duduk tinggal ataupun di tengah-tengah bandar, tidak ada tempat nak bakar-bakar, dalam oven lah kita memasaknya. Okey, di sini saya ada dua ketul daging babi. Ini ada lemak dia, ada kulit, ada isi. Macam gini bagus kalau kita nak buat crispy. Alright. Sekarang ni kita terus masukkan ini daging babi, rebus di dalam ini kuali. Ini jangan lama sangat kita rebus agak-agak dalam 5 minit. Kita masakkan di luar dia, di luar masak dan di dalam dia berjuicy, macam gitu. Okey, kita letakkan rempah campuran, sedikit Ajinomoto dan garam. Okey, kita pusing-pusingkan. Jangan bagi dia masak sangat separuh masak. Di belakang kita ada air bidia. Sudah lama tidak jumpa air bidia. Kerana kita pun masing-masing sibuk. Saya sibuk dengan buat rumah saya tu. Sekarang ni pun nak fokus kepada Justin punya bilik. Masih belum siap lagi. Macam pagi tu kita buat pembersihan, petang tu kita buat konten. Macam itu. Okey, kita tunggu kita punya daging babi ni masak, separuh masak. Kita lihat dekat sini. Daging babi ni masak di luar, tapi dalam dia tidak masak lagi. Kita boleh angkat angkat dan letak di piring ini balik. Sebenarnya banyak proses dia. Macam kita dah buat begini, kita boleh jemur dia sementara. Tapi memandangkan kita nak cepat, jadi kita tidak perlu jemur. Jadi ini dia punya kulit ni, kita ambil ini, ini buang sisik ikan punya. Saya pakai ini. Kita ketuk-ketuk dia untuk kita masukkan garam di dalam dia punya kulit ini nanti. Pastikan dia melekat dia masuk. Ini dia daging babi yang tadi, yang kita sudah ketuk-ketuk. Kita letak garam lagi. Kemudian sedikit lagi Ajinomoto. Dan sedikit serbuk campuran. Sapu-sapukan semuanya. Biar dia ada perasa nanti dia baru jadi mantap guys ayo bidak kentut guys. Kamu udah dengar tak ayo bidak kentut? Itu dia di kesana tuh guys. Siapa tidak dengar-dengar paham je lah. Tadi saya dengar betul-betul kuat itu guys. Kita sapu-sapukan semuanya di sini. Terkejut saya tadi ayo bidak sudah melepas guys. Dan kita ambil ini, kita letak macam gini. Nanti saya tunjukkan cara-cara kita bakar dia dengan menggunakan oven. Jom, mari. Ini oven saya. Ini saya rasa sudah puluhan tahun ini. Lama tidak pakai ini oven kita masukkan terus di bahagian center ini macam gitu. Kita on dulu ini api. Kita tutup. Alright. Jadi kat sini function dia, ini dia punya, yang dikata ini dia punya temperature.
Jadi kita letak 200 dia punya temperature, nampak tu. Dia menghala ke sini. Dan dia punya selebator tu kita guna yang atas saja. Jangan guna bawah. Ini bawah, kita ambil yang atas. Sebab kita bakar dia punya kulit saja. Sebab bawah tu nanti dia akan masak sendiri dengan kepanasan dia. Okey, sangat simple ya. Pastikan jangan dua-dua. Kalau yang ni dua-dua, api bawah atas bawah. Tapi kita tidak. Kita guna yang atas saja. Kalau nak guna yang bawah, yang ini. Jadi kita ambil yang atas ya. Harap semua faham. Alright, ini dia punya masa. Kita letak dalam 20 minit. Okey, dah semua mula start tu. Ya. Okey, video kita tunggu dia masak, guys. Lepas ini dia. Sabar ini. Ini luar biasa ini. Pertama kali juga dalam video saya buat macam gini, gunakan oven ini. Selalu guna api. Saya biasa saya guna arang dan gas. Okey guys, stay tune. Tunggu dia masak. Go inside your pants lah. After that can go inside your pants, you know. Better be careful. Better go inside your ball lah. You want? Inside your pants. What? Inside your pants. Go inside your pants. You want lah? Alright, mari kita lihat hasilnya. Ha, itulah dia. Betul-betul kriuk-kriuk ni guys. Kita boleh dengar ni. Saya punya penyepit ni. Dah krek-krek-krek-krek-krek. Tu dia. Ini tidak hangus ini guys. Ini namanya kriuk-kriuk. Nampak? Betul-betul menjadilah kita punya kriuk-kriuk. Kita tengok pula lapisan bawah dia. Ini juicy-juicy dia. Alright. Kita potongnya nanti. Kita akan makan dia dengan sambal. Okay. Mari kita potong kita punya ini daging babi crispy. Betul-betul lah. Tengok ini guys. Saya tidak tipu. Apa? Nak. Oh. Mari. Emang banyak dia. Dalam dia punya juicy. Paling senang sekarang kita buat crispy guna oven dia. Dingkau lah. You kena pat jari kami. Kena dingkau. Kita sambal lo. Kita berbeda. Dengar. Nyari lah. Lama nak makan babi. 3 tahun nak makan babi. Ya guys. Tengok itu. Ada lemak. Tok bocun. Mal. Ya, sama lah. Keropnya. Cun lah yang tadi. Ini sabar sama tak? Cekau dia lah. Cekau terbak tu. Terang. Ini saya cuma testing tadi. Betul-betul menjadi lah. Mayu orang beli oven atau elak? Ya, testing oven dia yang bertahun nak kena. Itu oven saya ingat belasan tahun tidak pakai. Makai kulit ya, kerok-kerok. Lama dah beli, nak kena. Tak lemak aja, menjadi ya. Apa sih lainnya ada? Bisa kahat atau? Nanti udah sekarang kita tahu dengan kak Dian, cuma ya. Ia lampau yang besar ini. Apa yang terbaru nak? Ini serius. Tak ada lain yang pernah. Masak tu aja. Ya lain yang pernah tahu. Lebih lain. Kayak ni, nak boleh tamak tau. Tamak. Jangan lupa. Nalek pasut lagi nalek kereta. Nyak mah lepas paking luar. Paking luar dia takut. Si jalai ni. Si jalai ni. Kayaknya udah ringan. Mari. Jemput. Makan. Sedap guys. Lama tak makan babi. Mbak kata pun 3 tahun tak makan babi. Tuh baru crispy kalau kalau. Jen. Kalau. Sedap.
Well, saya lupa beritahu. Tadi saya pakai temperature 200 dan 45 menit. Atas saja, pakai atas saja punya api. Jangan pakai atas bawah. Kita nak ini masakan ini saja. Dia punya kulit jadi keropok kriuk-kriuk. Tahu ambil kulit. Kerok-kerok. Bagaimana bedak sedap kan? Nyamai. Nyamai guys. Perfect. Es betik lah. Es betik ni buah. Ngam, lama kau ni, Justin. Sabar, Justin. Beli Justin pula. Justin, try, try. Makan. I try. Lazaro. I got this. Okay. Memang ni. Kita pelbagaikan dia punya perasa. Dia punya ada manis, saya pernah juga. Try. Resepi buat tu. Resepi je. Mayo. Mayo. Cheese tak? Cheese. Cheese tu. Cheese.